tom yum, kangkung, dan dalam darah. Algazar Cafe Red Show di Pattaya. Tempat makan di makan sore di Pattaya. Ini kosong belakang. Menu makan malam di Pattaya. Tom yum, kangkung, dan dalam darah. Persiapan pertunjukan Algazar Cafe Red Show di Pattaya. Untuk video Algazar Cafe Red Show ini nanti tersendiri, tidak campur di sini, di mana Algazar Cafe Red Show ini menampilkan seni budaya Thailand khususnya dan seni budaya Asia pada umumnya. Nah, ini adalah hotel tempat kita menginap di daerah Pattaya, dekat dengan pusat hiburan sendiri. Ini tinggal jalan kaki ke depan, itu sudah langsung ke tempat hiburan Pattaya. Sekarang kita telah sampai di Nong Not Village, yang bernama asli lengkapnya sih Nong Not Tropical Garden and Cultural Village. Ini adalah taman yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 24 km persegi dengan landscape yang tertata sangat rapi. Tempatnya sih seperti tempat dengan pertunjukan budaya, restoran, akomodasi, dan tidak ketinggalan juga dengan area taman yang sangat luas sekali ini. Nah, di Nong Not ini adalah disebut sebagai rumah bagi taman tropis terbesar di Asia Tenggara. Awalnya sih area ini diperuntukkan untuk penanaman buah-buahan lokal, namun dalam perkembangan zaman selanjutnya ini diperuntukkan untuk menjadi taman tropis dengan bunga tanaman hias yang terinspirasi dari taman-taman populer di dunia. Nah, ini di salah satu sudutnya ini ada berbagai macam binatang, tapi ini bentuknya patung. Nah, di bagian belakang taman ini ada berbagai macam pepohonan yang sangat tua sekali. Kita coba telusurin ke belakang, ini ada pohon palem dan baginya. Cuman kita tidak bisa langsung ke belakang sana soalnya waktu terbatas dari pihak panitia, soalnya kita mau ke tempat lainnya lagi juga. Kemudian kembali ke Nong Not Village ini, tadi ini adalah pribadi ini pemiliknya itu pasangan suami istri yang bernama Pisit dan Nonot Tansaca. Ini makanya ini Nonot itu nama istrinya, ini makanya dipakai sebagai taman ini. Nah, ini di salah satu sudut di paling belakang ini ada taman yang sangat luas, atau bisa disebut di sini adalah Butterfly Hill. Di sini ada berbagai
macam binatang tetapi berupa patung. Nah, ini salah satu gerbangnya. Ini adalah pertunjukan atraksi Elephant Show. Setelah dari Nongnong Village, kita sekarang ke Taman Laser Buddha, yaitu tidak jauh dari pusat Pattaya. Ini adalah tebing yang tingginya hampir 130 meter. Di tengahnya itu terdapat gambar Buddha yang besar. Uniknya gambar Buddha ini dibuat dengan laser dan emas ditempelin, makanya disebut dengan laser Buddha. Tidak lengkap rasanya ke Pattaya kalau tidak berkunjung ke laser Buddha ini.